sensitif ini, makanya saya nggak mau ngomong di sini. Saya langsung ketemu Gus Arya langsung. Kalau dari dulu saya diterima di Cyber NKRI, nggak mungkin kayak gini. Daftar aja susah. Ini nggak ada urusannya sama Cyber, ya? Saya hanya kecewa sama Anda. Saya itu hanya kecewa sama Anda, bukan kurang ajar sama Anda. Masa yang kontol dibener ke sampai yang itu lucu sampai kodoh, tapi orang lebih benci sama orang dulu ya, orang lebih benci ya. Kamu gak benci, nah tunggu tanggal turun ngopi. Kamu ada senengnya tak rekam di sini. Kamu gak apa yang datang, saya bakal kecewa. Penting kita putus. Iya, aku rono, enggak aku ternono, ini makam. Jangankan ke makam Sapura, ke tempatnya apa? Ke Putri aja tak hantar. Lo enak apa karena aku? Iya. Tekan kini sih penting. Iya. Apa? Iya, rono aku. Ini ngubungi siapa? Catat nomor saya, Pak. Ada pulpen enggak? Ada pulpen enggak? Catat nomor saya. Catat nomor saya. Gus, dimut dulu, Gus. Ya, dicatat nomor saya. Biar netizen enggak bertanya-tanya. Ya, silakan catat nomor saya. Kasihan netizen. Silakan catat nomor bisa. Saya, Pak. Silakan catat nomor saya, Pak. Ya, ya, bentar. Mas, tadi saya dengar juga hari Senin tuh Pak Arwaman itu mau ke Polda Jateng. Saya tunggu ya. Ya. Saya kebetulan hari Senin itu mau ke Polda Jateng ya. Nanti saya tunggu itu sekalian Pak An sampai nanti hari Senin nggak datang itu Pak An itu, waduh, saya tambah kecewa. Jambiro. Wis nomor 5 Sari. Silakan catat. Ya, ya. 0818 0818 0495 0495 2525 2525. Oke, itu nomor saya. Nanti silahkan kalau ya, memang ya, sudah itu ada apapun hubungi saya. Ya. Tapi lo itu siapa? Nampol dan itu. Saya jam habis selalu saya sudah di sana. Berarti itu kan cuma aku udah jam bolu ya cukup. Macam mana sih soal nanti Wong Tuo nggak bisa. Oh, ada yang mau datang ke Jawa. Tunggu. Ada biar nanti jadi itu Pak Roman ya, datang ya nanti ke Polda ya. Ini saksinya banyak, kalau saksinya banyak, mau datang. Ya, saksinya banyak itu. Ini saksi banyak. Nah, ini orang gontok-gontok. Aku udah ingin sama siapa ya. Tapi soalnya orang tua, saya hanya kecewa. Kontol kok tidak jadikan kontolisasi. Kenapa tidak bisa jadi? Kamen malah negasi terus. Enggak negasi, mengingatkan supaya jenengan itu menyesali atas ucapan itu. Tapi ini yang terus kok enggak pernah merasa kok. Ya, saya menyesali bahwa itu tidak baik buat masyarakat. Alhamdulillah, berarti Anda benar-benar orang tua yang bisa dijadikan panutan yang muda. Itu pokoknya ngejel, gue tak coba tenang kok. Rosit Channel. Itu di subscribe itu punya sahabat saya itu Rosit Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya tetap dan menjelang siang dan di hari Jumat yang berkah ini. Yang cowok ojo lali dan jangan lupa untuk melakukan sholat Jumat supaya apa?
supaya kita lebih melimpah keberkahannya. Yes. Jadi sahabat-sahabatku, saya hanya ingin pendek sekali memberikan keterangan bahwa saya dengar-dengar ada yang sudah sampai Polda. Ya, sampai Polda Jateng mengenai itu, saudara-saudara. Maka penting sekali saya sampaikan, jangan malu-malu. Ya, silakan ambil hadiah ya, 5 juta rupiah dari saya. Ya halas. Itu adalah nazar saya. 5 juta rupiah plus mobil. Karena saya mendengar, ada seseorang yang sudah nyampai Polda Jateng untuk mengklarifikasi atau mengkonfirmasi tentang keberadaan aduan tersebut itu hoax atau tidak. Ya, jadi saya mengadukan terlapor ini, jadi hoax atau tidak. Kalau hoax, saya sudah gibahkan, saya menghibahkan, bukan menggibah, menghibahkan rezeki saya 5 juta rupiah plus 1 unit mobil. Jadi sahabat-sahabatku, ketika saya mendengar informasi ada yang sudah sampai ke Polda Jateng, khususnya di Krimsus Polda Jateng yang katanya sudah ketemu penyidik, maka ini sebuah kabar yang gembira untuk siapapun yang mendengar. Karena ketika sudah ketemu penyidik atau kepolisian tentang hoax aduan saya atau pelaporan saya terhadap saudara TIJ, artinya saya siap mengganti ongkos atau sebut saja hadiah atau pengganti ongkos ya. 5 juta rupiah plus 1 unit mobil. Uangnya pun sudah saya siapin. Semua sudah saya siapin tuh. Sudah saya siapin, mobilnya pun sudah ada di depan. Jadi jangan sungkan-sungkan, silakan ambil ke sini. Uangnya 5 juta rupiah, silakan ambil. Atau kalau memang sungkan-sungkan ngambil ke sini itu enggak enak, ya silakan kasih rekeningnya sama saya biar saya transfer 5 juta rupiah. Jadi mohon konfirmasinya ya, siapapun ya, entah itu Pak Aan atau si bocah bocah Amis atau Pak Aan Rahman. Pak Aan Rahman. Jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu. Kalau memang malu-malu datang ke sini atau tidak berani atau bagaimana, silakan konfirmasi saja nomor rekeningnya, saya transfer. Mobil saya suruh driver saya untuk antar sampai ke rumah Anda. Driver saya suruh antar ke rumah Anda. Cukup konfirmasi di nomor saya, kan tahu nomor saya ya, Pak An Rahman ya. Tahu nomor saya. Jadi silakan kalau sudah tahu nomor saya, tinggal japri saja nomor rekeningnya. Ya nanti saya transfer langsung. Saya transfer cering. 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 5 juta rupiah cering. 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 Gitu ya. Sudah jelas ya teman-teman ya, untuk yang bersangkutan ya, yang sudah nyampe ke Polda Jateng ya, mudah-mudahan mendengar apa yang saya sampaikan. OTP Gus ya, silakan. Cering. Cering. Gimana? Oke. Okay. Master Jet udah klarifikasi di channel YouTube dia, malah bikin gedek dengernya, malah asik rokok. Gimana? Enggak, yang saya dengar katanya sudah nyampe ke Polda. Sudah sampai ke Polda Jateng, ke Krimsus Polda Jateng untuk menemui penyidik. Saya itu loh dapat screenshotan katanya si bocah Amis, katanya mau dibongkar. Iya.
dibongkar aja. Duit 5 juta sama mobil 1 unit mau sampai kapan lagi? Kamu belum tentu seumur hidup kamu bisa kebeli mobil. Bocah amis. Ayo tolong bongkar. Gimana untuk bocah amis? Bongkar. Jadi uang 5 juta sama mobil saya siap. Kalau enggak berani ambil ke sini, tak anterin ke sana. Uangnya saya transfer malahan. Sekarang kamu komen aja di sini, kirim aja nomor rekeningnya, saya transfer. Kamu ketik di sini, jadi enggak usah saya itu percayalah, pokoknya percaya. Ketik aja, asal bocah amis hadir di sini, ketik nomor rekeningnya aja. Langsung saya transfer. Enggak perlu ketemu kamu, enggak apa-apa. Saya itu gampang orang. Percaya saya. Saya itu percaya. Ya. Yeah. Gimana? Halo sayangku Komalasari, apa kabar? Pagi, sehat ya kamu ya sayang ya. Jadi silakan. Saya sudah siapkan uangnya 5 juta sama mobil. Silakan diambil. Kalau malas ngambil ke sini, kamu cukup datang ke live saya, ketik nomor rekening, sekarang pun langsung saya banking, prosesnya cukup membutuhkan waktu 3 detik. Uang sudah masuk ke rekening Anda, bocah amis atau siapa Pak An, langsung masuk. Saya itu enggak ribet, saya percaya kok. Saya sangat percaya sekali. Ya. Betul gak? Saya itu gampang orangnya. Gampangan saya. Asal betul. Harus bisa membuktikan. Ya. Ayo dong. Gimana? Gimana? Bisa? Bisa diterima gak? Apa yang saya sampaikan bisa? Bisa diterima guys? Apa yang saya sampaikan bisa? Bisa ya. Bocah amis siapa Gus? Bocah amis itu loh. Masa bocah amis gak tahu. Nama channel An siapa? Ya Pak An Rahman ya setahu saya. Saya itu orangnya gampangan. Bukan berarti saya cowok gampangan loh ya. Enggak. Saya gampangan masalah uang, masalah apa boleh. Usah nyari duit juga gampang. Donasi juga dapat duit. Ya betul lah. Saya itu orangnya gampangan, nyari duit donasi aja, saya sebenarnya donasi aja, dapat duit banyak lah ya. Ya, makanya kalau kamu seandainya mau bohong, mau nipu saya, boleh, saya itu gampangan. Asal kamu udah keluar klarifikasi di sini, kamu hadir di sini ngomong, saya sudah nyampe ke Krimsus Polda Jateng. Pernyataan dari penyidik tidak ada laporan. 5 juta rupiah sama unit satu mobil. Aku wongi gampangan. Ya, betul gak? Ya. Waduh. Waduh, apinya mati, gak ada korek, matek. Saya baru kedatangan ini juga, Pak. Baik. Ada korek enggak? Pinjam korek. Saya baru jemput orang juga dari Jember. Orang yang kerja. Jadi baru kerja, baru datang. Korekmu ada, Pak? Dari Jember juga ini dari Jember nih.
baru datang kerja. Baru ya. Nama nang ini. Nah, Fakih. Namanya Fakih. Mas Fakih ini dari Jember. Nah, di sini ngapain? Kerja. Baru datang kapan? Tadi malam. Baru tadi malam. Baru datang dari Jember sini. Baru ketemu ini sama Mas Fakih. Ini punya keahlian untuk bidang IT, apa edit-edit segala macam, kreator lah. Oke, oke, yuk, makasih ya. Ini komputernya langsung. Ya, angkat aja itu, ada komputer apa laptop, diangkat aja, enggak apa-apa. Semuanya. Sudah, pokoknya alat-alat kerjamu kondisiin. Nanti untuk kepentingan itu ya. Piye. Gimana hadiahnya 5 juta mau diambil enggak? Saya kasih waktu ya, karena saya sudah mendengar informasi bahwa katanya sudah sampai Polda, ketemu di Krimsus, Polda Jateng, ketemu penyidik. Nah, kalau memang itu laporannya hoax, aduan laporan saya ini hoax, maka cukup konfirmasi di live aja kalau enggak berani datang ke tempat saya untuk ngambil hadiahnya. Saya transfer saat ini juga, detik ini juga. Uangnya saya transfer via mBanking. Ya. Langsung tek nyampe, prosesnya hanya 3 detik. Cukup cantumin nomor rekening di sini. Ya. Gimana kira-kira? Jos enggak? Saya tuh mengapresiasi gitu loh. Oh, ternyata Gus Arya ini penipu gitu loh. Penipu. Ternyata Gus Arya ini hanya untuk nyari uang donasi. Ya, yeah, untuk manfaatin orang, nipu orang. Ya. Yeah. Ternyata enggak laporan gitu. Kamu itu sampai kapan mau menipu orang itu sampai kapan? Penipu aja tidak penipu. Mau sampai kapan kelakuanmu kayak begitu? Kamu kelompok-kelompok penipu ini mau ngapain? Kamu itu besok kalau seandainya mati dicabut sama nyawanya sama malaikat, pertanggungjawaban kamu hidup bagaimana? Menjadi orang kok tidak amanah? Mau jadi apa kamu? Hidup ini cuma sementara, blok goblok. Lu yang bermanfaat. Gak usah tebar hoax, gak usah tebar fitnah hanya demi kepuasan hati. Coba. Jangan kayak psikopat gitu loh. Kamu gak dapat apa-apa, yang penting hatimu puas. Kamu boleh lakukan menipu sana sini. Netizen kamu bohongi, kamu tipu, kamu giring berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kowe meh jadi apa arek-arek model ngono kuwi? Eh? Apa kamu tuh gak pikir kalau kamu itu akan mendapatkan karma dari apa yang kamu tanam? Apa kamu tuh gak mikir kalau kamu tuh sangat berdosa ketika menipu banyak orang? Apa yang kamu sampaikan kalau itu bohong A menjadi C, itu dikonsumsi banyak orang. Coba kalikan saja. Kalau 1000 dosa ditonton oleh 1000 orang, dipercaya 1000 orang, apa gak 1000 dosa? Kamu hari ini melakukan satu pahala aja belum kok melakukan 1000 dosa. Lu goblokmu itu kok sudah gak, kok wajar begitu? Bermedsos itu boleh bermedsos, tapi buat nganggu otak gitu loh, pakai pikiran. Ya, yeah. Mau jadi apa? Wes tak takok mau jadi apa? Kalau mau jadi bajingan jangan tanggung-tanggung. Kalau mau jadi ulama jangan tanggung-tanggung, jaga adabmu. Keluarkan keilmuanmu untuk mengedukasi tentang keagamaan. Namanya jadi copet, jadi copet, ojo tanggung-tanggung. Namanya jadi lonte, ojo tanggung-tanggung. Malah nganti isuk dirubungi lanangan, ora popo. Kayak copet kayak ora popo. Jangan tanggung-tanggung gitu loh. Nipu kok tanggung-tanggung, gak ada kepuasan. Hanya untuk demi kepuasan hati kamu gak dapat apa-apa. Hanya kamu mendapatkan sebuah dosa. Sampai kapan kamu kayak begitu?
untuk pengikut-pengikutnya Posyandu, rungokno kupingmu, mau sampai kapan kamu tuh digiring ke goblok kamu itu dimanfaatkan sama orang-orang yang goblokin kamu. Kamu harusnya semakin kesini semakin belajar untuk dewasa, belajar untuk bijak berpikir. Bukan gampang diombang ambing kamu itu, karena kamu bukan kambing. Sing wedhus kira ya cuma aku toh, wedhus Arya. Kowe aja melu-melu dadi wedhus. Mosok yo alasane kowe ora ngerti. Mosok yo alasane gara-gara kowe pro. Gara-gara kamu mengidolakan sehingga kamu menjadi goblok. Enggak boleh kawan-kawan. Enggak boleh kamu itu seperti itu ya. Melas aku mesake. Aku nanggapi kalian itu sebetulnya enggak ada untungnya. Dan kalian semua caci makimu, fitnahmu, gibahmu itu tidak berdampak sedikit pun buat kehidupan saya. Enggak sedikit pun kalian itu berdampak untuk kehidupan saya. Berpengaruh dalam kehidupan saya enggak sama sekali. Ini hanya rasa gemes saya atas kepedulianku terhadap netizen. Mbak. Wah, ya Allah, mesti duwe asisten akeh kok, Cuk. Ah, lah iki nongol. Kaget tapi ya Allah. Piye? Lha iki gue rene. Heeh. Isuk-isuk enake opo? Mana sego megono ah? Kok megono kopi. Oh, kopi. Emang aku pernah makan nasi megono. Kopi. Ah, kopi ya. Ya, duwe asisten ayu-ayu ngene kok ora pengertian belas. Kopi. Heeh. Kopinya gelas kecil, jangan gelas besar. Kadang-kadang asisten gue bodohin ngapur. Lagi kopi gelas gue deh ngono ke guys. Kopi sini orang tenak teh ngono ya gede ora apa-apa. Awang kopi, gawe kopi kok gelas sak mengene. Ame nih guys. Iya, jadi aku kadang-kadang juga bonggong rasanya. Kicauan ada lagi istirahat. Kicauan ada lagi istirahat. Kenapa itu gelas gede piye nganti wetenge panas kemprucuk kakean kopi. Kadang-kadang meh turu iki rasane pendelang kakean kopi. Kemprucuk wetenge. Maksudnya sekalian gawe seheru gus kopi. Jumat berkah nggih, insyaallah amin. Dilah suwemen. Nganti cangkem nganti pahit. Lah yang wis ngerti sudah tahu jawabannya itu sudah dapat, cuman gak berani menyampaikan setelah dari Polda Jawa Tengah, karena kalau menyampaikan yang sesungguhnya bakal diserang orang banyak. Kalian itu harusnya itu peka. Maka jawabannya adalah saya tidak mau bilang ini hoak apa enggak,
sudahlah itu urusan urusan Gus Arya sama yang diadukan. Itu bukan jawaban. Itu namanya mencari aman. Kowe iki kok ora nyambung-nyambung gitu, Des, Des. Herman aku ngerasa kayak kowe. Mbok yo tahu kondisi, kalian itu juga memaksa netizen. Mosok yo paan kamu paksa-paksa suruh jujur. Ya sekali dia jujur diserang wong sak tai diaya, wong sak buecek nyerang paan, emang kamu rela? Kan kasihan paan itu orang tua yang harus kita hormati. Sing penting aja ngomol kontolisasi. Penting aja ngomong kontolisasi lagi. Kalau ngomong kontolisasi apa paan? Tak seneni tenan kowe. Masalahnya nek kerungu anakku ki lho. Meja mana? Itu sih di situ. Meja yang di depan tuh yang kemarin dia jualan. Taruh situ pindah belakang kok. Pindah belakang meja yang besar mana sih? Itu sih dipindah di situ. Dan pokoknya dirapi-rapiin, dirapi-rapiin. Taruh sini ya. Taruh sini. Ya terserah yang rapi yang penting. Ini loh, aduh aku kadang-kadang heran sama kalian loh. Anak buah Mbah Junet gitu loh, rebet anak buah Mbah Junet. Walaupun masih ngerti gitu, udah tahu Pak An sudah sampai sana, nggak berani menyampaikan mau hoake, mau enggak, kayak karena udah tahu jawabannya sebetulnya, cuman nggak berani menyampaikan. Kalau menyampaikan dia, beliau harus siap dihujat kelompok sih. Posyandu banyak sekali orang yang menghujat. Mau. Nah, ini kopinya udah datang, guys. Tuh ya. Kopi apa ini? Kopi hitam. Hitam. Kopi lapi. Iki wis loro. Wis disolawati, wis disolawati. Kopine enak berarti. Wah, iki nek digawe kopi asistenku ora disolawati iki ora mantep. Jenenge kopi solawat. Ben tampangnya kok gajingan ngene ya. Sing penting lah ya kopi ini selawat. Wah anak buah Mbah Junet ini emang emang bergutu loh. Terus anak buah Mbah Junet itu angel diomong angel angel di kuan dan ini angel. Lalu pakan orang tua kok dipaksa-paksa suruh menyampaikan yang sebenarnya. Ya kalau menyampaikan sebenarnya ya dihujat lah sama banyak orang. Efeknya akan begitu. Tau gak? Kan kasihan, Pak Aan itu kan orang tua yang harus dihormati. Yang penting jangan ngomong kontolisasi, nggak boleh. Khawatirin nanti ditonton anak saya, kan izin aku. Ya, itu dong. Jadi gimana? Saya kasih waktu 2 hari ya, 2 hari. Kalau 2 hari nggak ada, nggak WA saya, hadiah uang 5 juta rupiah dan 1 unit mobil, saya tidak akan kasihkan lagi. Saya kasih waktu 2 hari. 2 hari. Iya, perasaanmu iya. Angus, yes. Harusnya kalian itu memahami ketika Pak An tidak menyampaikan sesuatu yang sesuai yang kamu harapkan, hoax atau tidak pengaduan laporan tersebut, harusnya kamu itu udah peka. Oh, berarti Pak An itu sudah tahu jawabannya. Nggak mau beliau itu bilang kalau laporan tersebut asli dan serius, sudah di dalam meja penyidik dan sudah ke naik tahap penyelidikan. Gak mau menyampaikan kayak begitu. Kalau nanti disampaikan seperti itu, habis itu Pak An. Masake ora? Masake kayak wong tuwa. Itu orang tua. Itu barang antik yang harus kita jaga.
penting aja ngomong kontorisasi lagi. Pak An kemarin sudah ini sih, waktu live bareng gitu. Sudah ngomong, iya sudah, kalau memang saya diingatkan karena saya salah, ya saya minta maaf. Pak An aturannya baik sudah. Yo masalah ada berita Pak An itu ke Krimsus Polda Jateng kehabisan uang, minta ditransferin uang, enggak itu Pak An guyon, oh tuh coba perang loh dengan gejo, pecotot-pecototan yang ngomong. Wong lanang kuwi nek ngomong kudu iso diugem. Laki-laki itu kuncinya mulut harus bisa dipegang, harus bisa dipegang. Nek mulut ngomongnya sudah A, harusnya A disampaikan C, nah, itu berarti bukan laki-laki, itu banci. Kayak begitu. Lo tak kayak ngerti. Kalau ada orang-orang seperti ini tukang bohong, jangan berteman sama saya. Gus Arya tidak suka orang-orang pembohong. Masalah copet, udah gak usah dibahas lagi. Copet itu sudah terlalu. Dari dulu dia tidak punya sahabat. Sahabatnya pada pergi meninggalkan dia. Teman-temannya pergi pada mengkhianati dia. Karena mengkhianati dia karena apa? Kelakuannya dia sendiri. Ketika dia sekarang masuk, kepalanya menjadi besar seperti banyak yang mengidolakan seolah-olah sekarang. Karena itu sudah menjadi cita-cita dia. Pengennya banyak yang mengidolakan. Dari dulu itu dia sudah terlalu kenyang dihujat sama orang. Jadi ketika banyak yang menyanjung, walaupun yang menyanjung ini adalah corong-corong dajjal, ini sudah cukup dimanfaatkan. Ini sudah menjadi sebuah impian. Nah, berarti artinya dia mengambil jalan hidupnya seperti itu. Mengambil jalan hidupnya seperti itu. Kalau ada narasi-narasi tentang copet alias corong peot, tentang dia keluarganya dulu ada yang ikut merapikan siber NKRI, bohong. Siapa dia? Dia bukan bikin rapi siber NKRI, tetapi malah bikin kisruh di siber NKRI. Butuh saksi? Banyak sekali. Kok, apalagi keluarganya katanya salah satu yang mendirikan sopo meneh kuwi sopo. Lah pengen kenal aku aja nunduk-nunduk. Ngerayu-ngerayu nganti main dukun. Melihat aku bolak-balik yo ora sukses-sukses kok ya. Ngejak aku kelon ning hotel yo ora sukses-sukses kok. Malah ngeser-ngeser aku kelon ning hotel. Ben aku tanggung jawab, ben aku nikahi. Cara-cara iblis. Pratu dimanfaatkan. Enggak kali ini Pratu yang memanfaatkan mereka. Enggak. Dalam hal ini yang diuntungkan adalah si corong peot. Corong peot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kadin. Sae Budi? Sehat, Gus. Alhamdulillah sehat. Dari mana Jember? Oh, Jember. Itu keponakan saya, Dok. Keponakan? Oh, dan jenengan sudah kenal saya? Wakil yang di. Walah, putus-putus. Pribon? Oh, pagi ini. Oh iya, keponakan itu. Kita di Jember. Ah, oh ala. Jadi kan di Jember ini.
Gatersnya Brebes. Oh, jenengan udah kenal saya? Pondokannya Gus Firjon, Gus Mbak Tama Titik. Enggak, jenengan sudah kenal saya sebelumnya? Iya, dikenalkan sama Pak K itu, Gus. Oh, iya. Kemarin saya lihat-lihat itu di YouTube-nya jenengan itu. Oh, barangkali udah pernah ketemu, saya lupa soalnya terlalu banyak orang. Oh, di YouTube? Ya. Oke, Gempon. Sehat terus yang penting, ya. Ya, salam sehat selalu. Amin. Amin. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam. Ya. Oh. Jadi kemarin yang nitipin itu kerja ponakannya. Ternyata itu ponakannya si Fakih. Si Fakih itu orang Jember, tadi omnya. Dia kenal saya di YouTube. Alhamdulillah. Ya, buat corong peot saya saranin terakhir, saya nyaranin aja baik saja sama kamu ya. Bu, jadi perempuan itu jaga adab. Apapun statusmu itu tidak baik lah kalau cewek itu dikerumunin laki-laki sampai pagi setiap malam itu tidak baik. Itu menandakan ketika kamu dilihat seperti itu, laki-laki itu melihat kamu jadi waduh, enggak bisa nanti untuk jelek. Rumah tangga itu enggak bisa gitu. Jelek. Niki Kak Mudin. Pak Mudin. Terus kepengin kenal. Nggih. Waalaikumsalam, nggih Pak Mudin. Telepon sehat. Pak Mudin. Nggih. Upami Pak Mudin mriku kali mriki sami mboten nek Pak Mudin mriki niku senengane ngancani nek wonten tiyang sedo. Oh nggih nggih. Yo sami berarti nggih. Nggih berkah. Berarti mpun kathah ndungake tiyang sedo nggih. Berkah insyaallah nggih. Pandungan iki Gus, amin. Nggih, barakallah. Insyaallah. Nggih, sampun. Ketemu lagi Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku iki rambut wis tak semir-semir abang ngene iki diceluk gas-gas mbok diceluk wedhus ngono lho. Pas kayak preman ini, kayak bajingan, kayak gendong ini, kayak jadi celuk gas-gus. Ya. Waduh, apa waduh kok? Udah waduh, rata apa-apa, ya udah waduh ya. Aku ini kadang-kadang yo heran. Kadang-kadang wong nak ketemu aku lepabu wae ini pon. Apa? Oh ya. Kadang lepabu wae gitu. Aku terlahir dari wong wedok, enggak usah gasak wong wedok, rek. Loh. Jangankan kamu terlahir dari seorang perempuan, Rasulullah pun juga terlahir dari rahim seorang wanita, ya, semuanya sama, cuman ada juga, jangankan Rasulullah, Abu Jahal pun lahir dari rahim seorang wanita. Saya hanya mengingatkan, tidaklah baik ketika menjadi seorang wanita dirubungi laki-laki sampai pagi. Loh, ini kan mengingatkan.
maksudku nak meh dadi lonte sekalian enggak usah tanggung-tanggung. Masa lonte pengen etok ya entuk duit. Ki edukasi jenenge. Edukasi radikal. Tanggung maksud saya. Dosanya sama. Dosanya sama. Ono oh, ya. Wes ngene wae lasaranku, mending dinikahi saja acara corong peot itu. Itu juga bagian daripada jihad. Menikahi si corong peot itu pun jihad. Jihad fisabilillah. Sudah. Lakukan itu baik, insyaallah dapat pahala. Walaupun kowe kok sun, nek kuat lakoni, ora kuat ya selehke. Ngono wae. Gampang, enggak usah susah-susah jadi orang. Iya, corong peot. Usahake. Blokas piye rada keturunan. Yo. Jahat. Aku ora jahat lho, aku ngerti. Nge ngerti misalnya. Gua dia tidur. Dia itu kan gentayangan dari malam sampai pagi misalnya. Seorang wanita tidaklah seindah itu. Enggak boleh, enggak baik lah. Saya sarankan ya jangan. Ya lebih baik streamingnya di jam-jam orang melek ya. Jadi orang tidak berpikiran yang tidak-tidak. Ya sore sampai itu kan bisa. Lohor sampai sebelum maghrib kan bisa. Habis lohor streaming. Biar kelihatan 6 jam, 5 jam itu jam 5 sebelum maghrib bisa sholat asar. Walaupun telat tidak masalah. Daripada tidak sama sekali. Buka topinya dong. Wesel dulu. Keren. Aku ki ngene iki gen ora ketok koyo kiai kok. Gen ora ketok koyo ustaz. Kene iki ora tau ngomong ustaz, ora tau ngomong kiai. Sing penting riwayat dugem-dugem, wayahe ngaji-ngaji ya. Wayahe enteng. Dugeme dugem selawatan, panganamu lampimu. Salate di jamaah aku ngawur jumatan kok. Cuma jamak, cuma jamak, jambak sisa rambutmu itu. Jadi ini kayak anak band. Ngene generano sing kenal kok. Kan aku sekarang kan sedang bikin film, bikin konten. Grebek-grebek dukun. Jangan lupa di subscribe. Subscribe guys. Wali medsos guys. Bapak E medsos. Wali medsos. WM official, jangan lupa di subrek guys, subrek wali medsos di subrek. Karena nanti ada adegan-adegan penting. Saya itu kemarin ditelepon ya, kelanjutan dari saya nanti menemui Umi Ipah. Saya itu ditelepon sama pasukannya Iqbal. Nah, mau temui, mau berantem, katanya dia mau ngajar saya. Mau tak temuin, silakan kalau mau hajar saya. Nanti ada di video ya. Di video ada. Oh serame pokoknya sampai berdiara-diara tak antemi apa weh. Itu musidnya murid-muridnya dajal itu, dajal pos. Tak antemi kabeh duh mati moncrot-moncrot geteh ben kapok. Moncrot geteh yakin. Delok ana kok videone. Keren. Wis pokoke ku sing nonton kae, dajal nonton, dajale nonton mengko. Mati guaro-guaro rambutnya dijual mbak-jabak diwi gini bajingan anak buahku remuk kabuh asem-asem aduh bajingan aduh anak buahku dipukulin semua sama Arya paling begitu sambil guling-guling tenan gue wuh ngeri tantok ilmuku kabeh ilmu lembu sekilane metu ilmu brojo mustine metu ilmu sapu angin metu wih. Terus mesem enggak ambek jaran goyang ora? Enggak. Jaran goyang ilmu pelet itu sudah saya wariskan sama si copet sorong peot. Dengan harapan supaya laku. Enggak taunya malah salah menggunakan ilmu itu. Kurang ajar wedus. Hah. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, saya hanya berharap
Mbok wis kamu untuk pengikutnya Posyandu ya. Mbok sudah belajar bijak dalam berpikir. Belajarlah bijak. Ketika kita memiliki pandangan-pandangan, gunakan dengan pandangan yang objek, objektif. Objek tuh begini. Ini korek, ya korek. Aja mbok sebut nek iki siwur. Ini korek lah. Artinya ini objeknya adalah korek. Ini objektif. Objek, objektif itu aktif. Jadi korek ini aktif. Korek tak tafsirke nggo nyomet rokok. Aja mbok tafsirke nggo ngobong cangkemmu. Itu namanya memanfaatkan ayat-ayat untuk kebutuhan kamu. Gak oleh kayak ngono kuwi. Ya le. Aku mau kamu, walaupun kamu tidak suka sama saya, setidaknya aku berharap kalian itu bisa berpikir yang baik. Si jenenge fitnah, ojo di, jangan kamu masuk ke sana, jangan kamu malah ikut-ikutan meneruskan yang namanya fitnah. Bukankah fitnah ini adalah sifat dari Dajjal? Sadar, oh sadar. Untuk pengikut-pengikutnya Posyandu, kamu boleh benci sama saya, tapi jangan ikut-ikutan meneruskan fitnah. Kamu boleh mengidolakan dia, tetapi kamu gak boleh digoblok-goblokin terus sama dia. Iki komennya G-boy. Wedus Arya ini warian, Arya ini nipu, mau bagi-bagi duit. Loh, aku tuh nipu apa to lele? Kowe koyo nek diomongi dikandani kok malah ngeyel, malah ngarani wong. Wis wis angel kok kandanane lele. Halo RC Rosit Channel. Tuh di subscribe itu punya sahabat saya itu Rosit Channel. Jadi boleh kamu itu benci sama saya, boleh. Tapi kamu jangan sampai ikut-ikutan meneruskan yang namanya fitnah, hoak. Kamu jangan masuk ke sana. Kamu boleh mengidolakan dia, so idola-idolanya, tapi kamu jangan mau dibodohi dia. Jangan mau kamu digoblok-goblokin. Dosa, kasihan. Toh nanti kalau enggak ke anak kamu, ke keturunan kamu itu yang memanen apa yang menjadi karma. Ya, masih percaya karma enggak? Iya, poshoak. Poshoak. Padahal tujuanku itu aku nyemir rambut begini tuh biar enggak dipanggil Gus, dipanggil Wedus wae apa Waria, Pak Gombreng, Bapak Pelobang Nusantara ya. Wis ngene ngono iso diceluk Gus. Pemene kadang nek ketemu ning dalan. Wong. Langsung cium tangan. Risih, aku ki ora tau ngomong nek aku ki ustaz. Walaupun aku kiai, aku ora tau ngomong nek aku ki kiai. Walaupun aku rap pernah ngaji ini kini aku tau mondok ket bayi. Giliran ono wit dijak ngaji bareng malam melayu lah, wis angel angel. Wis kumpul karo wong pengedian iki mangel tenan. Jengkel. Mau aja kalian dibohongi sama Arya. Alah sembah cucu. Kasih tahu yang baik, dipikir kita mau bohongi. Mengedan-edan. Kan kamu kalau sudah dihapus begitu komentarnya sama pasukan biru kan ya eman-eman. Laporin aja.
fitnah tuh ya Allah Gusti. Iku wong gobloke pon. Ya ora ngaras ya aku sing ngomong bolak-balik. Aku tahu kamu mengidolakan dia, tapi mbok jangan kamu mau dibodohi. Digoblok-goblokin, dicekok-cekokin hal-hal yang aja ya. Mending lebih baik ambil hadiahnya 5 juta sama 1 unit mobil. Jadi untuk teman-teman netizen, harusnya kalian itu bahagia ketika sudah ada yang datang ke Polda untuk mengklarifikasi tentang aduan laporan saya terhadap pelapor. Kalau memang itu hoax, teman-teman harusnya kan bahagia, tinggal disarankan. Wih, udah ya? Pak An udah nyampe Polda ya? Oh, bocah Amis udah sampai Polda ya? Ngopi-ngopi di sana ya? Wih, udah dapat informasi dong kalau laporannya itu hoax. Datang ke sini, ditunggu sama Gus Arya, rekeningnya mau ditransfer duitnya. Gitu dong yang bijak. Kalian gimana ini anak buah Mbak Junet yang wangel diomongnya. Rival sini kamu tak kasih foto kamu biar mateng. Potas, apa itu potas? Pak Angus. Ya ora apa-apa. Potas itu racun ikan Gus. Oh ya di itu ya, di alpotas ya. Kan lama sepertinya enggak nongol ya. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan otak kami ini sewaras-warasnya manusia. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Anak lutung ben rapopo. Mbak. Apa mas? Aku ngomongnya kaya anak luntung. Di sana? Iya, kurang ser pora. Siramu aku banyu pel. Siramu. Wah, aku dunia ini kaya luntung. Ora apa-apa. Ini sudah banyak dijanji. Man ana lalatu kaifama hubukum kaifama ahwakum kaif man ana laulaku kaifama hubbuku kaifama ahwaku. Sadarlah kau dajjal, pengikut dajjal. Sembuhlah otakmu, sembuhlah warasmu. Jangan kau ikut memfitnah, karena fitnah sifat dajjal. Saya pengikut
Tai Chi, oh pengikut Tai Chi, rapopo. Yang penting kamu kalau mau jadi pengikutnya Tai Chi, ya jadilah pengikut yang baik. Yang baik diambil, yang jelek ya jangan diteruskan. Masa iya fitnah kamu ikut-ikutan terusin? Kenapa saya dibilang begini? Ketika kamu ikut-ikutan membuat fitnah, meneruskan fitnah tersebut, kamu akan mendapatkan karma dari fitnah-fitnahannya.